Pemirsa, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dalam spesial interview with Claudius Bukan. Beragam profesi dilaluinya, mulai dari wartawan, pengusaha, hingga politisi. Semuanya berujung sukses dan kini mencapai puncaknya menjadi Ketua DPR, sebuah lembaga yang paling banyak disorot belakangan ini. Inilah Bambang Susatyo yang akrab disapa Bamsud. Pak Bamsud, yeah. terima kasih atas kesempatannya. Yeah. Ya. Terima kasih sama-sama. Profisian dulu, Pak, atas posisi <coughs> Ketua DPR ya. Makin sibuk, Pak Bamsud. Ya, nama jadi pelayan rakyat. <laughs> yang pasti, saya bukan petugas partai, tapi sekarang saya petugas rakyat. Satu hari berapa tamu dibanding komisi tiga? <coughs> ya, tidak terhitung lah, dan tidak kadang tidak diagendakan karena banyak tamu-tamu <coughs> dari masyarakat yang spontan hadir, ya saya terima aja. Ya. Nah, kan fungsi dan tugas saya me menampung aspirasi rakyat dan kemudian saya menyalurkannya kepada komisi-komisi atau alat kelengkapan iya. dewan yang terkait. Gitu. Tidur malam? Makin, ah itu cukup. Makin. cukup. Cukup ya masih masih Aktivitas. Ya kalau enggak nyonya bisa protes. Ya. <laughs> Pak Bamsud uh, pertama bekerja sebagai wartawan <tuh> dan kini menjadi ketua <tuh> DPR. Pernah dipikirkan sebelumnya? <tuh> ya saya hidup mengalir saja tapi saya yakin dan akhirnya saya mengambil suatu apa namanya kesimpulan bahwa kita wartawan sebenarnya bisa menjadi apa saja yang kita mau ya. <tuh> karena kita dimungkinkan e, sejak kita apa namanya tugas di lapangan kita bertemu banyak orang <tuh> e, banyak pejabat lalu kemudian banyak e, e, seluruh lapisan masyarakat ya pejabat tentunya dari pejabat rendah sampai pejabat tinggi dan itu memungkinkan kita e, membuka akses dan membangun jaringan yang kemudian bisa kita rasakan. Beberapa waktu kemudian, nah, ketika saya dulu eh, di harian eh, prioritas, prioritas ya, saya kebetulan eh, untuk beberapa waktu ditempatkan di ekonomi. Nah, saya berhubungan dengan orang-orang ekonomi, mulai dari Kementerian Ekonomi, Jawa Terbuka, sampai kemudian pengusaha-pengusaha yang dimana setiap minggu saya diberi tugas untuk menulis features, ya, uh -huh. sukses story, <coughs> daripada pengusaha-pengusaha ketika itu, ya, pada masih zamannya, zaman sukses lah. Jaman anak pengusaha, -pengusaha muda jaman sukses. Saya diberi di, di, tugas wawancara Abu Jal Bakri ketika itu dia masih pengusaha muda yang sangat sukses. Lalu kemudian Agung Laksono juga pengusaha muda yang sangat sukses. Dulu ketua umum Hipmi ketika itu ya. Kemudian Fadil Muhammad ketika itu masih muda. Lalu kemudian Bob Sadino, Siswono Yudhoyono. Siswono saya wawancara dulu masih ketua umum Re. Ya. <kuh> dan banyak lagi pengusaha-pengusaha uh, pengusaha -pengusaha -pengusaha termasuk ya Bob Sadino dan pengusaha-pengusaha yang uh, dalam pemerintahan Pak dulu termasuk juga pemiliknya Indofood, dan macam-macam lah kita. Nah, jaringan itulah kemudian uh, saya maintain, ya, uh, saya jaga hubungan. Jadi saya berkomunikasi dengan mereka-mereka tidak hanya dalam kepentingan mendapat berita, tapi juga sekedar saya hello atau apa, itulah yang kemudian saya bangun. Jadi intinya bahwa kita sebenarnya bisa jadi apa saja yang kita ingin. Yang penting, kinang kita harus kuat. Itulah tekad yeah. saya ketika Dan kita mem tidak membayangkan bahwa saya kemudian akhirnya sekarang jadi ketua yeah, yeah. DPR. Nah, ketika itu saya mengalir saja karena kenal agung nasution, dan agung nasution mengajak saya masuk Golkar tahun 80-an, jadilah saya kader Golkar, kemudian ikut beberapa kali <tuh> pemilu uh, legislatif ya, yang kelima saya baru jadi anggota DPR. Dan ini sepertinya bukan terakhir pak ya? Bisa 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 lebih tinggi lagi <tuh> ah, nih? Enggak, stop. <tuh> stop dulu. Ini menurut saya ini pencapaian saya yang paling tinggi dan saya tidak punya keinginan lain selain ini aja sudah. Nah, selebihnya saya akan lebih banyak ingin menciptakan waktu untuk ya. keluarga. Pak Bansud menjadi ketua DPR ya. di saat lembaga ini disorot karena ya. beberapa hal ya. ya? Ya justru itu. Awalnya uh, saya ragu-ragu apakah uh, tantangan ini saya terima atau tidak. <coughs> saya punya kesempatan untuk tidak menerima posisi ini. Tapi kemudian saya melihat ada tanggung jawab yang sudah ambil ketika itu ketua DPR dari Partai Golkar dan saya harus segera ...membalikan keadaan jadi yang dihujat DPR-nya dan terkait dengan Golkar. Hmm. Kemudian menjadi uh, dipuji karena memang ya. di, uh, dari Golkar. <tuh> jadi karena suka atau tidak suka, suka atau tidak suka bahwa di pundak kita... ...anggota DPR maupun kader partai itu ada beban elektoral okay. yang harus kita jaga betul. Nah, saya harus membalikan beban elektoral yang kemarin sempat terpuruk karena hmm. ada musibah uh, Pak Novanto Ketua Umum ya. kami itu... Ya. <tuh> Saya tetap menghormatinya sebagai ketua umum. Mantan ketua umum, nah ini harus kita kita kembalikan. Citra DPR sekaligus juga mengembalikan citra partai, karena ketua DPR saat ini adalah identik dengan Golkar, ya, tapi di awal Pak, Pak Bamsud ya. menjadi ketua DPR itu ada undang-undang yang dianggap masyarakat kontroversial, ya. MD3 ya. ya. <tuh> ya memang waktu saya untuk memperbaiki DPR tidak banyak mungkin hanya tinggal satu setengah tahun tapi saya akan uh, berusaha maksimal terkait dengan undang-undang md3 yang kemudian menjadi kontroversial itu adalah justru <tuh> sebetulnya ini kan uh, proses undang-undang lanjutan yang sudah lama berproses mungkin sudah dua tahun yang berproses dari mulai pembahasan di tingkat alat kelengkapan dewan lalu kemudian masuk ke balik langsung alat kelengkapan dewan lalu kemudian pengambilan putusan tingkat satu ya di, dengan pandangan mini fraksi lalu kemudian dibawa lagi ke paripurna pengambilan putusan tingkat dua untuk pengambilan keputusan secara uh, formal kelembagaan dan dari 10 fraksi <tuh> 8 menyetujui dan hanya dua yang tidak setuju jadi itu fakta yang yang saya tidak bisa membendung sebagai ketua DPR tugas saya adalah Uh, hanya speaker hanya juru bicara lembaga nah proses ini sudah berjalan nah, yang yang saya harus lakukan adalah meyakini pada publik bahwa undang-undang NBT ini tidak mengengkang kebebasan pers tidak mengancam hak, hak azazi kebebasan berpendapat dan bukan berarti DPR anti kritik justru DPR butuh kritik tanpa kritik saya nggak tahu sebagai ketua DPR apa yang harus diperbaiki nah dengan Kritik itu modal. Bahwa saya tahu ada beberapa lemah yang harus perbaiki. Kritik bagi saya adalah vitamin yang bisa menyegarkan demokrasi sebetulnya ya. Karena kalau tidak dikritik saya tidak tahu eh, apa yang harus saya perbaiki ini. Nah kalau sekarang kan kami tahu bahwa eh, publik menganggap DPR kurang terbuka. Makanya saya kemudian eh, melaksanakan program-program seperti misalnya. Eh, Aplikasi DPR Now, hmm. di mana nanti kita menuju kepada DPR dalam genggaman rakyat. Nanti DPR itu dapat diakses seluruh kegiatan. adalah cukup dengan handphone. Nah, itu keterbukaan yang saya ingin bangun. Undang-undang <coughs> MD3 hmm. ini membunuh demokrasi karena banyak kalangan yang menganggap bahwa ini kita setback lagi membunuh ya, justru, demokrasi. Justru, uh, saya meyakini ada gagal paham, ada salah paham dalam, dalam membaca undang-undang. Ini bertiga yang baru saja kemarin diketuk palu. Kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Sebelumnya tidak beda jauh. Dulu tidak ada yang ribut, ya. bahwa setiap pemanggilan anggota DPR harus izin Presiden. Itu keputusan MK. Ya. Hanya dalam yang baru dikatakan dipakai pakai rasa ya. bukan lewat dengan pertimbangan MKD. Okay. Nah, pertimbangan ini kan beda dengan mengizinkan. Artinya begitu penegak hukum eh, meminta izin Presiden, ya dengan atau tanpa pertimbangan sebetulnya ya presiden ya. kalau memang presiden mau, mau, mau mengizinkan langsung jalan barang itu bisa diperiksa. Dan nah, itu pun kenapa untuk, harus <tuh> lewat MKD? Itu, ya. Nah, kenapa lewat uh, MKD? Itu untuk memberikan second opinion kepada presiden bahwa uh, kasus yang di yang dilaporkan terhadap anggota DPR itu itu sebetulnya sumir misalnya dengan alasan bahwa itu betul eh uh, sesuai dengan fakta. Jadi kita sebenarnya membantu kepada presiden untuk e, mengambil suatu keputusan. Tapi kalaupun presiden tidak, tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu tertentu, itu dianggap diizinkan. Ketika presiden tidak mengeluarkan atau tidak bersikap, itu dianggap mengizinkan dan penegak hukum bisa segera memproses. Nah, yang kita khawatirkan adalah <tuh> jangan sampai ada anggota dpr karena ini politik itu kriminalisasi dalam pengertian e, menggoreng, ya. Yang ditakutkan oleh DPR itu bukan soal salah benarnya dalam pengadilan. Tapi dipanggil dan kemudian digoreng. Yeah. Nah secara politik sudah habis dia. Kalau kemudian pemanggilan itu yang kemudian ternyata tidak terbukti, yeah. modal politiknya sudah habis okay. digoreng. Nah, pa, itu pa itu Baus, untuk ya. mencegah itu, satu. Okay. Pak Bansud kita tahan sebentar, okay. nanti dibahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah di yeah. spesial interview.